Assalamualaikum. Hari ini saya akan mengajak sobat untuk mengikuti kegiatan saya ya sobat. Menyaksikan ya sobat. Semoga tayangan saya ini dapat menghibur sobatku semuanya atau dapat bermanfaat ya sobat. Oh iya sobat, jangan lupa ngopi dulu ya. Terima kasih. Ini loh sobat, saya mau ganti senar saya pancing belut ini yang sudah kusut ini sobat. Tuh lihat. Kalau nggak diganti buat mancing belut itu nggak enak sobat, dimasukin dalam lubangnya itu sulit. Kalau senarnya dalam keadaan yang kusut gini sobat. Ayo kita gulung senarnya ya, biar dalam pengerjaannya jadi mudah. Sabar ya sobat, kalau yang belum ngopi silakan ngopi dulu ya sobat. Nah ini senar yang selesai kita gulung yang tadi ya sobat. Nah ini kail yang selesai saya buang senarnya sobat. Ini kail bikin sendiri ya sobat, dari bahan pir baja itu loh sobat. Yuk lanjut ya sobat, kita bersihin dulu ya sobat kailnya biar agak putih tidak berkarat sobat. Kita pakai kikir juga ya sobat, biar lebih bersih dan juga nanti ditajemin ujung mata kailnya ya sobat. Lalu kita potong senarnya yang agak panjang ya sobat, ini tadi sekitar 1 meter mungkin. Lalu kita ikat di kailnya ya sobat, berapa putaran terserah sobat. Kita tarik yuk yang kuat ya sobat, biar nggak mudah lepas gitu. Oh ya, setelah itu
dengan cara manual saja ya sobat, dipelintir saja gitu juga nggak apa-apa sobat, bagus juga. Maaf ya bubu saya terlihat, maaf. Oke. Nah ini yang selesai kita pelintir tadi ya sobat. Ini juga kita ikat kayak seperti tadi ya sobat. Nah hasilnya seperti ini ya sobat. Ini adalah hasil pancing yang kita buat tadi ya sobat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Jangan lupa ngopi dulu ya sobat. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tak